Opening Day Ceremony of Afira Islamic Junior High School Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah kamu mengingati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengingati amanah dan dipercayakan kepadamu. Dengan keberadaan semua itu akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi setiap keluarga. Insya Allah mampu memilih yang mana hak, yang mana batil, yang mana haram, yang mana subhat dan seterusnya, mampu dia pilih dengan baik. Tapi dengan syarat harus ada kolaborasi sesuai dengan temanya Educate Together ya. Artinya ada kerjasama pendidikan. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa sangat mengapresiasi SMP Islam Afira. Terima kasih sudah membimbing anak saya, sudah membuat anak saya seperti ini. Anak saya waktu di SD itu anaknya pemalu, tidak bergaul, dan mungkin disebabkan faktor tubuhnya yang sedikit bongsor dibanding teman-temannya. Tetapi hal itu dia bisa lalui dengan baik karena peranan dari sekolah, tentunya dari guru-guru yang sangat sangat memperhatikan perkembangan anak-anak, perkembangan jiwa anak-anak, mental anak-anak. Jadi sebenarnya anak kita itu diwariskan. Apa saja yang diwariskan? Semua diwariskan ibu bapak itu. Jadi mungkin yang kita tahu bahwa yang diwariskan itu hanya genetik aja. Gitu misalnya, bapaknya tinggi, putih, kemudian diturunkan ke anaknya. Ternyata tidak hanya itu. Emosi kita itu juga diturunkan. Bagaimana kita berbicara itu juga diturunkan kepada anak kita. Bagaimana nanti kita ini, ayah bunda itu melakukan parenting skill itu juga nanti akan diturunkan kepada anak kita. Kalau kita lihat di sekolah, memang perilakunya di luar pun juga bagus. Nah, itu kita berarti orang tua kita memang sudah berhasil dalam hal ini. Tapi jangan lupa, kita jangan sampai bosan-bosan memberikan masukan-masukan kepada anak kita. Yang membedakan dengan sekolah umum yang lain, karena kami ada IHES. IHES itu adalah Afira Integrated Holistic Education System. Afira punya kurikulumnya sendiri dan itu justru adalah ruhnya. Makanya di bawah, di tengah dia adalah kurikulum inti. Apa itu? Intinya adalah seluruh aktivitas di sekolah, baik intra, proses belajarnya, co-curricular yang outing-outing kelasnya itu, ekskulnya, semua dikaitkan dengan Al-Quran dan Hadis. Makanya setiap kegiatan pasti ada tadabur, pasti ada pembacaan spesial Al-Quran.